Mukhairi Ajmal antara pemain muda paling menyerlah di Liga Malaysia dan skuad Malaysia tidak kira bawah 23 tahun dan skuad senior. Mukhairi yang mula peroleh pengalaman Liga Super di PKNP pada 2019 kini menjadi pemain utama Selangor walaupun baru berusia 21 tahun. Kapten Malaysia bawah 23 tahun sudah membuat lebih 50 penampilan dan calon paling sesuai untuk ganti Syafiq Rahim di posisi tengah JDT. Mukhairi Ajmal masih kurang dari segi gol tetapi telah cipta 12 assist menerusi hantaran dan sepakan penjuru seperti Syafiq Rahim dan ada banyak masa untuk berkembang. Tetapi JDT tidak akan janjikan masa bermain kerana Mukhairi perlu cemerlang semasa sesi latihan dan perlawanan.